bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kawan-kawan yang simpatisan NKRI dan simpatisan untuk memperjuangkan Pak Ahok untuk bisa tahanan kota. Ekspresi masyarakat harus didengar dong. Di mana-mana boleh kok. Di Bali boleh, di mana-mana boleh. Cuma di sini aja yang nggak boleh. Katanya tadi belum ada izin memangnya, Bu? Iya, nggak ada izin. Memang kayak begini nggak ada izin. Spontan. Dan sampai malam ini pun tidak ada yang mengajukan kegiatan aksi ini. Dan setelah kita on the spot tanya kepada mereka langsung, bahwa mereka pun mengetahuinya yang pertama dari media sosial dan WA. Bahwa di sini ada kegiatan, akhirnya mereka datang secara terpisah, ya, tidak terkoordinir. Tentu itu sesuatu hal yang berpotensi ada kerawanan. Yang kedua, memang amanat di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum itu tidak dibenarkan melewati pukul 18. Hari ini kita di sini sudah berkumpul. Bahwa acara aksi seribu lilit pada malam hari ini tidak ada.